السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. wala alihi wa sahbihi ajmain Setelah bersyukur kepada Allah setelah menyampaikan salam dan salawat semoga terus tercurah limpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa saat ke depan kita ilmui lagi ajaran-ajaran Allah dan rasulnya sedemikian rupa ada jaminan kita bahagia dunia dan akhirat Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Saya bersyukur bahwa pada momentum Islamic Book Fair ke-18 2019 ini saya ditakdirkan Allah berbagi sedikit dari begitu banyak ilmu Allah, dari begitu banyak ilmu keislaman dalam bentuk sebuah karya bersama Anwar Jalani saya dengan Ustadz Bahtiar Nasir bertajuk berjudul Keluarga Sakinah Perindu Janah dengan tagline ikhtiar cinta sekeluarga agar semua masuk surga. Hari ini yang berbahagia, tak seorang pun yang tak ingin bahagia di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Tema bahagia dikupas oleh banyak ulama. Allahyarham Buya Hamka membahas bahagia di tahun 1930-an, dibukukan yang walaupun bicara tentang bahagia kemudian diberi judul tasawuf modern masih beredar masih dibaca dan masih menginspirasi jamaah muslimin sampai hari ini dan rasanya tasawuf modern yang berisi tentang inspirasi bagaimana kita mencapai bahagia dunia akhirat yang semisal ini akan terus dilakukan, harus dikaji orang dengan berbagai referensi yang lebih lengkap, yang lebih saling melengkapi. Lantaran ingin bahagia, menulislah Dr. Aid Al-Karni La Tahzan. Buku best seller di dunia yang sampai hari ini masih terus dibaca dan dibaca orang. Maka lantaran ingin bahagia pula lah Tak seorang pun ingin tinggal di neraka jahanam Kelak dan sekarang di dunia pun juga tidak ingin mencicipinya juga sedapat-dapatnya Buku ini sedang umat Islam yang berbahagia kaum muslimin kekasih saya karena Allah Hadir karena sebuah bingkai pemikiran Buku berjudul Keluarga Sakinah, Perindu Jannah hadir karena sebuah bingkai pemikiran setidaknya pada tiga aspek. Pertama, semua tanpa kecuali diminta Allah agar dalam menempuh kehidupan ini selalu berbekal takwa, Berbekal engkau, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sedemikian pentingnya takwa, setiap khutib Jumat pas bukan pasti wajib menyampaikan seruan takwa di awal awal khutbahnya. Di antara ajaran takwa adalah perintah agar diri kita menjaga diri dan keluarga kita dari siksa neraka. Atahrim 66. Ku anfusakum ahlikum Karena di kampung akhirat hanya ada dua alamat, neraka dan surga. Maka yang punya akal sehat, yang punya naluri ingin selalu bahagia, tidak ingin memilih neraka, pasti seberangnya. Yang bernama surga, kita tidak hidup sendirian. Minimal, kita hidup dengan keluarga. Artinya apa? Kelak, ketika pulang ke kampung akhirat, kita harus punya jaminan bisa masuk surga bersama minimal keluarga kita. Oleh karena itu harus selalu dibangun visi dan misi sekeluarga pulang ke jannah, pulang ke surga bersama-sama. Bisakah kita? Besarkah peluang kita? Insya Allah peluang itu sangat besar. Nenek moyang kita yang bernama Adam alaihissalam dan Hawa, Penduduk asli surga, kalau sekarang ada istilah "mudik pulang kampung", maka "mudik" atau "pulang kampung" yang benar, yang asasi adalah pulang ke surga, karena kita, nenek moyang kita, adalah penduduk asli surga. Oleh karena itu, sekali lagi, peluang untuk masuk surga besar asalkan jalan ke arah sana kita tempuh dengan sebenar-benarnya. Jamaah kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Saat berkeluarga, maka pupuklah situasi sedemikian rupa jannah selalu membayang di pelupuk mata kita. Yang walaupun yang indah tak terbayangkan tetapi harus selalu membayang di kelopak mata kita sebagai tujuan akhir kita pulang ke kampung halaman asli kita. Tetapi sidang sidang hadirin yang berbahagia, sidang jamaah kaum muslimin yang terhormat. Am hasibtum antat jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum Jangan kau kira masuk surga itu mudah. Jangan kau kira masuk surga itu murah. Sebelum jelas kepada Allah siapa di antaramu yang berjihad dan yang sabar. Butuh jihad dan butuh sabar ketika mengingini surga kelak di kampung akhirat. Artinya apa? di negeri dunia ini kita harus rela berlelah-lelah harus mau berlelah-lelah sebab kelak ketika surga benar-benar menjadi takdir kita di sana tidak ada kepayahan lagi tidak ada orang lelah justru yang ada orang yang selalu yang gembira menikmati kebahagiaan demi kebahagiaan lelah yang bagaimana? banyak semua aspeknya. Lelah karena menuntut ilmu. Lelah karena mencari nafkah untuk keluarga. Lelah untuk berjihad, lelah beribadah, dan terutama di konteks ini lelah dalam membina rumah tangga. Lelah menghadapi pasangan suami atau istri yang yang di luar garis misalnya. Menghadapi anak-anak yang eh, nakal. Tetapi itulah jihad kita kita harus selalu manis pada keluarga kita, menumbuh kembangkan cinta yang murni karena Allah dan karena ingin bersama-sama kelak masuk surga. Di kapling yang sama, sebab di buku ini akan ada gambaran orang tua yang soleh menempati sebuah surga di tingkat tertentu, surga itu bertingkat-tingkat. Kemudian melihat anaknya di tingkat yang berbeda, yang lebih bawah, asal sama-sama surganya ya. Itu punya peluang si bapak bisa mengangkat anaknya untuk masuk di kelas surga yang sama. Kau muslimin yang saya cintai karena Allah. Ayo nikmati berlelah-lelah di dunia dalam konteks beribadah, beramal karena Allah agar kelak mendapatkan surga Allah yang indah yang tidak ada lelah lagi di sana. Jamaah yang berbahagia yang saya cintai karena Allah. Langkah awal menjadi keluarga sakinah, perindu jannah, tentu saja, terutama kepada teman-teman yang belum menikah, memulainya menikah dulu yang harus sejak awal didesain menjadi ...keluarga Sakina Mawaddah Warahmah. Untuk itu di buku ini... ...diusahakan sebanyak mungkin... ...disajikan kisah-kisah... ...yang menggambarkan bagaimana keluarga Sakina itu. Bagaimana keluarga beraroma surgawi itu. Bagaimana sebuah rumah yang tanpa dipasang pelang... ...benar-benar terasakan... Baiti jannati Rumahku surgaku Tentu Rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi kiblat pertama saat kita belajar. Muhammad kekasih kita Sallallahu Alaihi Wasallam pasti di surga. Hotijah disebut-sebut Quran satu di antara wanita surga. Kalau diurut dari yang paling uh, sepuh, yang paling tua, wanita pertama penghuni surga yang ada dalam Quran adalah Asia, istri Firaun. Yang kedua, ibunda Isa al-Masih, Maryam. Yang ketiga, Siti Khadijah. Dan yang keempat, Putri tercinta, dia Fatimah Az-Zahra. Itulah empat wanita mulia yang namanya disebut Quran sebagai penduduk surga. Ada jaminan atas keempatnya itu, maka kehidupan mereka, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, harus menjadi perhatian kita dalam pengertian untuk kita teladani. Ketika menyusun buku ini, kami menemukan sebuah uh, kajian menarik dari Allah Yarham Profesor Dr. Buya Hamka. Ketika membahas Arum 21 yang sangat eh, yang sangat kita hafal karena sering uh, karena hampir selalu dibaca ketika ada acara ak akad nikah. Sejak awal manusia didesain berpasang-pasangan. Ketika laki seorang laki seorang perempuan belum punya pasangan, ada gelisah di hatinya. Ada gundah di kalbunya. Itu akan berbeda ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan bertemu dan kemudian berjodoh di sebuah pasangan rumah uh, suami istri mulailah sakinah datang tenang datang tahun-tahun pertama masih bertabur dengan gelora anak muda antara lain dengan saling memenuhi hasrat biologis umur bertambah sudah berbeda apa situasinya yang tadinya sakinah sekarang naik 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 tingkat menjadi uh, mawaddah saling mencintai. Kebutuhan biologis tetap penting tapi tidak seperti awal-awal menikah. Walaupun sebelum menikah tidak harus kenal uh, secara dalam, cinta itu akan tumbuh sendiri setelah ijab kabul berlangsung. Jadi jangan khawatir tidak pacaran sebelum menikah dan sebelah saya sangat menguasai tentang ini. Bukunya sangat kita kenal sampai hari ini. Nikmatnya pacaran sebelum setelah, Pak. Mohon maaf ini lisan. Nikmatnya pacaran setelah menikah. Dan harus kita buktikan dan banyak yang membuktikan, sangat banyak yang membuktikan bahwa benar itu adanya. Baik, tadi masih pada taraf Sakinah, Mawaddah. Nah sekarang usia tambah, usia tambah. Semakin tambah usia, maka perasaan sudah menjadi seolah-olah seperti adik dan kakak. Antara suami istri seperti adik dan kakak. Disitulah yang disebut dengan rahmah, kasih sayang. Indah kajian hamka yang kemudian kami petik ulang di buku ini soal tahapan atau skenario sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, sekarang agak lebih menjurus. Di dalam keluarga ada tiga komponen utama. Ayah, ibu dan anak jadilah ayah Bak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadilah ayah Bak Lukman Al Hakim di saat mendidik anaknya yang menomorsatukan Tauhid La Billah sebagai ibu jadilah Hatijah jadilah ummu Sulaim dan jadilah ibu-ibu yang lain yang sebagian dinukilkan di kitab di buku ini. Sedikit kita ulang Ummu Sulaim. Saat pindah ke Madinah Ummu Sulaim berislam tetapi tidak dengan suaminya Malik Di tengah mereka hadir anak kecil bernama Anas bin Malik. Keislaman, keislaman Umus Sulaim yang uh, luar biasa, setelah meminta berkali-kali suaminya yang masih uh, musrik untuk pindah kepada Islam, ternyata nggak dituruti, dia memilih cerai. Umus Sulaim memilih cerai karena sang suami masih pada agama lama. Berikutnya Ummu Sulaim tahu bahwa hampir semua penduduk Madinah, terutama kaum ibunya menyerahkan hadiah yang terbaik bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks pengembangan dakwah. Ummu Sulaim yang tergolong tidak berpunya berpikir apa yang bisa saya apa yang bisa saya berikan. Akhirnya dia dapatkan satu uh, harta yang tak ternilai bernama Anas yang karena anaknya, ayahnya bernama Malik, bernama Anas bin Malik. Anas kemudian dibimbing menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diserahkan untuk dijadikan sebagai pembantu. Tindakan ini sangat benar sebab di kemudian hari Anas bin Malik menjadi tiga besar perawi hadis. Sampai hari ini namanya disebut-sebut kalau kita mengutip hadis, sering dikutip Anas bin Malik. Tiga besar setelah Abu Hurairah, setelah Abdullah bin Umar. Bergerak waktu, dia kemudian Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Tapi sebelum menikah ada riwayat yang menarik. Abu Talha ketika itu, ketika belum menikahi Ummu Sulaim, masih musrik. Dia dikenal sebagai pemuda, kaya dan tampan. Tapi lamarannya ditolak oleh Ummu Sulaim yang janda. Hanya karena dia belum Islam. Padahal kalau ni kalau perempuan lain yang dilamar niscaya tanpa mikir akan menerima lamaran dari Abu Talha. Ketika akhirnya kemudian Ummu Sulaim berkata, "Baik, aku terima lamarmu asal engkau Islam." dan itu dia oleh kan Abu Talha maka menikahlah mereka Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang saya cintai karena Allah terjadilah pernikahan Abu Talha dan Ummu Sulaim yang tadinya musyrik kemudian lompatannya tinggi menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Abu Talha itu ikut berjuang, berjuang ber, berjihad bersama bersama Nabi. Dari pernikahan ini lahir kemudian Abu Umair. Dari pernikahan ini, singkat kata, ada lagi panggilan jihad. Si siapa? Abu Talha harus mendampingi Nabi dalam sebuah perang membela agama. Padahal di hari akan berangkat Abu Umair, anak kecil mereka sakit, dibesarkan hatinya oleh. Ber, ber, berangkatlah, belalah Allah, damping, dampingilah Rasulullah. Singkat kata, berangkat menuju jihad di belakang, di rumah Abu Umair memburuk dan kemudian meninggal. Anak kecil itu, ketika pulang, Abu Talha sang suami disembunyikan kematian Abu Umair bocah kecil yang manis itu dia dandan rapi cantik si Ummu Sulaim dia layani makan minumnya termasuk mohon maaf kebutuhan biologis walaupun sempat nanya ya sempat nanya si uh, uh, ayah itu si Abu Talha tapi uh, disembunyikan dengan cara tertentu uh, uh, dengan uh, diplomasi kemudian setelah itu barulah bercerita bahwa Abu Mair anak mereka, meninggal. Tapi ada sebelum bilang, ada diplomasi lagi, diajak ngomong suami itu. Ketika bertanya, "Mendesak mana anak saya, Abu Mair? Sebentar-sebentar, ayo kita dialog. Kira-kira begitu ya? Andai sebuah kak, seseorang atau satu kaum punya anak, dititipi sesuatu amanat oleh uh, orang atau uh, kaum yang lain kemudian suatu saat diambil, diminta lagi amanat itu, apa sikap kita? Tentu saja harus diberikan, sebab itu amanat, amanat dan bukan milik kita. Nah, begitulah Abu Umair, anak kita, itu titipan dari Allah, amanat Allah. Allah telah memintanya, mengambilnya lagi. Tidak ada marah, walaupun sempat tertegun satu dua jenak, wajar. Inilah dia seorang ibu yang soleha, yang mampu mengantarkan anak bernama Anas bin Malik menjadi pejuang Islam yang hebat, menjadi tiga besar perawi hadis. Inilah istri yang mampu mengantarkan Abu Talha menjadi pendamping Nabi, membela agama Allah. Jadilah Abu Sulaim. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai anak, jadilah Yahya, yang dengan hebat menjawab pertanyaan kegelisahan bapaknya Zakaria. Anakku, jika kelak aku meninggal, kepada siapa engkau akan menyembah? Yahya menjawab, saya ka, saya dan saudara-saudara e, saya tetap akan menyembuh, menyembah agama Ibrahim, agama Ismail, penyembah Tauhid, pelawan kesirikan, ini dia kita harus usahakan agar punya anak berkualitas Yahya yang akidahnya tegak di atas pemikiran yang benar, di atas konsep Islam yang benar. Demikian, mudah-mudahan kita bisa yang ayah menjadi ayah yang benar, menjadi ibu yang soleh ha? dan menjadi anak yang model Yahya tadi. Dan jangan lupa, jangan masuk surga sendirian. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan fi ibadi wadkhuli jannati wahai yang berjiwa mutmainnah datang kau menghadapku berombongan masuk ke surgaku ber, bersama-sama para ahli ibadah utamanya kita jadikan keluarga kita sebagai ahli ibadah setelah itu kita melebar kanan kiri dengan dakwah kita agar masyarakat di sekeliling kita menjadi ahli ibadah kita sehingga kelak bisa berombongan bersama-sama masuk surga dan terutama rombongan kecil bernama keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Kira-kira demikian sinopsis buku ini. Keluarga Sakinah Perindu Jannah dengan tagline ikhtiar cinta sekeluarga agar semua masuk surga. Demikian semoga bermanfaat.